Tawuran saudara dua kelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti terlibat aksi saling lempar botol di Jalan IPN nomor 2 Cipinang Besar Selatan, Kebonanas, Jakarta Timur, Selasa malam. Perkelahian diduga dipicu hanya karena perselisihan saat tengah bermain futsal di areal kampus. Puluhan mahasiswa STMT Trisakti hingga dini hari tadi masih berkumpul di depan kampus mereka setelah sempat terlibat aksi saling lempar botol dan batu. Saat kejadian, para mahasiswa yang terlibat tawuran ini sempat mencemaskan warga sekitar karena khawatir tawuran akan merembet ke pemukiman warga di Jalan IPN Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Ironisnya, mereka yang terlibat tawuran adalah sesama mahasiswa STMT Trisakti yang terlibat perselisihan saat bermain futsal. Tahu-tahu ribut aja. Ribut antar warga dengan mahasiswa atau enggak? Mahasiswa sama mahasiswa. Mahasiswa sama mahasiswa, Pak? Ya. Di dalam kampus apa di luar? Awalnya dalam kampus. Polisi yang datang menenangkan mahasiswa akhirnya berhasil meredam keributan. Mahasiswa yang terjebak dalam kampus pun bisa keluar dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski tak menimbulkan korban, namun tawuran ini menyisakan pecahan botol dan kaca di depan dan di dalam kampus STMT Trisakti. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.